Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cara Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Brebes ini. Brebesnya mana? Bandar Kaung. Bandar Kaung. Kecamatannya Bandar Kaung, desanya? Desa Jipang. Hah? Jipang. Jipang itu arah ke itu Bendungan Malahayu ya, yeah. Malahayu ya. Itu ke sana Indramayu udah ya. Yeah. Udah Sunda kan ya? Udah Sunda. Oh, udah Sunda. Oh, oke. Okay. Bisa Jawa bisa? Bisa. Siti ya. Ini mas apa namanya? Mas Irgan. Irgan. Mas Irgan ini mengalami coba kronologisnya sampaikan, ceritakan ini, cedera lutut ini. Pas main bola. Ya. Posisi kan winger ya, saya ya. Ya, winger. Ya, tarkam. Benturan sama pemain lawan. Lutut lawan apa kaki lawan gitu. Terus itu jatuh. Terus enggak bisa. Udah bisa bangun tapi sakit. Enggak lama bengkak. Ya, tapi enggak bisa jalan itu ya. Jalan gitu lah. Iya, pincang-pincang engklek itu kan. Ya, kenapa enggak bisa kan? Iya. Pada saat cedera itu loh. Iya. Ya. Mas apa tadi? Arga? Irgan. Mas Irgan ini mengalami cedera lutut sudah berapa lama? Dari bulan Maret. Maret itu ini bulan. 9 bulan ya. Ini sudah berapa kali kena? Dua kali kena. Nih, perhatikan teman-teman semua. Mas Irgan tadi ya. Iya. Mas Irgan ini mengalami cedera, awalnya cedera lutut, dikirain sembuh, terus main lagi, kena lagi. Iya. Ini cedera ACL, inilah contohnya. Nih, deketin ini, nih ya, nih. Tidur, kamu tidur. Ini cedera ACL ini, nih. Ini cedera ACL, ini. Nih, ya sampai ke yang ini. Ini ACL mas ya. Nih, ini kamu harus pikiran tarkam itu sudah jauh-jauh sekarang. Sepatu kasihkan temennya, ya. Karena ini kamu ketiga kalinya bisa lebih parah. Ini mungkin bisa kena. Meniskusnya bisa kena. Ini mahal. Ya kalau operasi. Ini sudah ranah di sini sakit. Halo. Nah inilah Mas Irgan ini mengalami nyeri luar biasa ini, betul kan? Mengapa bisa terjadi ini? Ini mengalami namanya nih pasca cedera itu ada rumnya terbatas, rasa nyeri, kekakuan, itulah yang menyebabkan nyeri tadi. Ini saya cuma gini tok ini, nih. Hai, halo. Sakit kan? Ini. Ya, ser ini. Apa pasang obat sunyi ya? Jadi bila sudah mengalami cedera ini, apa yang harus dilakukan? Ya, hindari aktivitas yang melibatkan lari, lompat, loncat. Ya, ini mundur di sini. Nah, ini harus hindari itu. Kalau ini dipaksa, ini akan ketiga kalinya kena. Dipaksa lagi, ini bisa kena karena tumpunya di sini sekarang. Dan sekarang pun main itu sudah takut. Karena apa? Trauma itu nggak sembuh. Ini lu. Halo. Turun. Lampu. Ayo sini, jangan naik. Nah. Nih, cuma ini sakit ya, nih. Cuma ini. Ini sakitnya luar biasa. Jadi ini. Ini saya tidak terlalu kencang ini ya ini. Jadi harus hati-hati. Ini sudah dipijit toh? Kemana-mana kan? Iya. Ini yang dipijit toh? Iya. Nah, inilah. Ini akan memperburuk nih. Sekarang pertanyaannya, setelah dipijit tambah enak atau sakit? Tambah sakit. Karena area yang luka dibuat luka. Awalnya 1 cm bisa 2 cm robekannya. Karena apa ini yang dihajar.
ya itu. Ayo sini, 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 sini. Patahnya sini dulu. Apalagi ini, enak sekali ini, Mas. Oke, Mas. Oke. Tadi sakit ya? Sakit enggak nih? Sakit ini? Enggak, geli. Geli. Sakit enggak nih? Duduk sekarang. Kamu tadi kan kamu kesakitan luar biasa. Halo. Geli. Enggak. Oh, udah. Aman. Aman. Tadi sakit ya? Iya. Ini enggak apa-apa loh. Aman, aman. Sama ya di YouTube ya. Betul kan? Iya. Kamu nonton di YouTube toh? Iya. Ketawa-tawa toh? Iya. Tremor. Takut malah. Takut. Saya mau ke sini juga kan. Takut ya, takut juga. Jadi ke sini tuh mikir-mikir dulu ya. Iya. Jadi kok mengapa memutuskan ke sini? Karena ya lebih baik lah. Itu lah. Nah, sekarang lebih baik enggak? Iya, lebih baik. Rasanya lebih enak. Iya. Tadi sakit. Ini lu. Ini lu. Sakit. Aman sih. Aman. Aman, aman. Tadi kamu sakit. Heboh ini. Sakitnya seperti ini ya. Ini sakit ini. Ini kan enggak apa-apa. Ini. Nah, ini sudah ACL. Jadi kita merilis ototnya, tidak bisa nyambung ligamennya. Dan kita memberi edukasi ini pada Mas Is apa tadi Irgan. Mas Irgan. Edukasinya gini. Hati-hati dengan ligamen ini adalah menetap seumur hidup. Jadi putus ini menetap seumur hidup. Kamu diuntungkan tubuhnya kamu kurus. Ini kalau gemuk seperti saya, sudah kamu susah. Itu. Ini mahal. Ini darah medis. Sekitar 150 juta. Kalau operasi. Kalau enggak operasi bagaimana? Ya tadi, tidak apa-apa. Cuma kamu harus stop. Lari, lari. Lompat, loncat, iya. Satu kaki, dua kaki. Harus hindari. Oke, sekarang ronde kedua. Yeah. Tiarap. Nah, ini saya tunjukkan ini. Ini kan enggak apa-apa kamu kan? Enggak apa-apa kan? Geli, tapi yang ini? Halo? Halo, halo, halo. Apalagi ini Mas ini. Sampai nangis lu ini. Sakit ini? Ini? Ini sakit sekali. Oke. Okay. Yuk, Gus. Nah, kita dibantu oleh asisten. Namanya ini Mas Bagus Prakoso. Yo, set. Hajar. Oke, okay, relax. Nah. Gimana rasanya? Gurih? Gurih ya? Rasanya gimana? Bagus kan bedanya? Bisa dilihat mungkin? Oke. Kamu begini. Oke, set. Iya. Piye, Mas? Padu, Mas ya. Iki awake cilik lho, Mas. Dhuwur. Bobotmu piro? Bobotmu.
Berat kamu berapa? 54. Ini 45, orang genep ini. Ini 50, ini 45, tapi sakitnya luar biasa. Lemeskan lagi. Nah, sudah. Yo. Yo, 1, 2. Mundur dikit. Ya, mundur, jangan naik. Terus. Mundur lagi. Oke. Okay. Tadi kamu ini sakit ya? Ini? Halo? Sakit. Ini sudah enggak apa-apa. Sudah berapa lama, Mas? 2 tahunan. Penyebabnya apa ini? Bulan futsal. Batuk, saudara-saudara, capek. Aduh. Kalau pas tinggi sakit ini, Mas, aman? Cuman? Apa ya, sama teman apa? Sudah enggak sakit tadi ya, sakit tuh. Nah, cek sound ini. Halo. Ah, tadi ini sakit. Halo, tapi ini sakit. Betul ya. Nah, kita akan reposisi. Ya, turun. Kakinya ini. Kakinya sampai gini. Dapatkan kakinya. Waduh, duh, nih kakinya nih. Saudara, foto. Ah, ini. Ini ya, ini panjang sebelah ini. Ini. Ah, ini. Sini kamu, sini. Teman kamu biar tahu ini. Ah. Udah kelihatan ini. Ya, kita akan reposisi dulu. Stop. Ini asisten ya. Kemampuannya sama. Oke, relax. 1. Bagus ini. Set. 1, 2. Oke. Cepluk. Up. Oke, udah. Nah, coba foto lagi. Afternya sekarang. Ah. Aman ya? Sudah jelas? Oke, sekarang relax ya. 1, set. Kena jeduk. Terasa ya? Balik badan. Rasanya enak ya, makbluk gitu ya. Iya. Tidur lagi. Oke, sekarang cek jalan. Oh, cek dulu. Tekuk tadi saya katanya. Tekuk dulu. Aman, bro? Aman. Aman. Tadi sakit? Iya. Ngilu sekali. Sekarang cek jalan. Gimana, bro? Lebih apa ya? Ringan, lebih enak. Iya, lebih enak. Enak gitu. Enggak seperti tadi. Iya. Harus ini ya. Wah, main lagi. Stop, ya sudah stop. Oke, duduk. Ya, jadi sekali lagi bagi teman-teman semua tips bagaimana supaya tidak terjadi cedera. 1. Ya. Sebelum melakukan aktivitas olahraga atau bertanding, wajib hukumnya yaitu warming up, stretching ataupun pemanasan. Warming up, stretching atau pemanasan fungsinya adalah menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Otot, sendi, mental siap, kita akan terhindar namanya cedera atau mengurangi, mencegah risiko cedera. Teori terjadinya cedera, beban sama kapasitas lebih besar bebannya, sehingga kena ini. Jadi ototnya mampunya 50 kilo harus menumpang 100 kilo. Nah ini, jadi hati-hati. Faktor penyebab cedera, kelelahan. Itu kelelahan. Karena ini masih ini terkam, betul kan? Posisi capek kan itu kan? Ya, iya. Capek, kondisi capek, pikirannya sudah nggak fokus. Kenalah ini, fisiknya rendah. Biasanya kalau kelelahan itu diimbangi dengan fisik. Ya fisiknya menurun, tidak konsentrasi gitu kan, asal nendang, asal lari gitu kan, akhirlah terjadi seperti ini. Hati-hati, sekali lagi penanganan cepat, sembuhnya akan cepat.
penanganan salah akan bertambah salah. Ini tadi infonya sudah dipijit berapa kali? Dua kali. Di area yang luka. Enak tambah sakit? Enak. Oh enggak, yang dipijit itu di sana. Tambah sakit. Tambah sakit. Ini bukti nyata. Tambah sakit. Sekarang tadi sakit kan? Iya. Pijit saya sakit kan? Iya. Sekarang? Enak. Ya itulah. Karena kita ilmu ya, bukan ilmu. Kita ilmu. Masas itu ada ilmunya. Ya, sekali lagi masas itu ada ilmunya. Tidak ada yang lain.